pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara. Dalam permusyawaratan perwakilan. Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengucap Sabda Marga dan mengucap Negara. Siap. Laksanakan. Diam, setelah ini diam, kita panggil lagi. Ini semata-mata menunjukkan kepada seluruh masyarakat Bangka Belitung, khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia, bahwa TNI Polri itu solid. Tidak ada yang bisa meretakkan TNI Polri. Untuk menjaga stabilitas keamanan dalam negeri ini, TNI Polri harus tetap bersinergi. Dan kita tunjukkan ini di Bangka Belitung dalam menghadapi semua permasalahan. Masalah pandemi, masalah vaksinasi, masalah keamanan dan ketertiban masyarakat, masalah bencana, masalah kebijakan-kebijakan nasional, semua akan didukung, akan dilaksanakan antara TNI Polri bersama, bekerja sama dengan instansi-instansi terkait lainnya. Dan kita sebagai TNI Polri akan memberikan contoh kauladan tentang pentingnya sinergitas di antara kita semua. Terima kasih. Ada tambahan Pak Kadirin? Terima kasih Pak Kapolda. Upacara ini adalah hanya salah satu saja dari bagian bagaimana kita meningkatkan sinergitas. Kegiatan yang lain intinya kita sudah secara bersama sinergi ini sudah kita jalankan. Tetapi untuk menggairahkan dan selalu meningkatkan sinergi tersebut, salah satunya kita laksanakan upacara bendera seperti hari ini. Dan ini adalah awal tahun 2021. Saya dengan Bapak Kapolda berinisiatif kemarin bahwa kita sudah lama selama pandemi ini juga tidak melaksanakan upacara, dan hari ini kita juga untuk menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan TNI Polri untuk selalu menggairahkan agar dalam pelaksanaan tugas kita dapat sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal ini bahwa tetap tegaknya kedaulatan kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai. Terima kasih.